Oke guys, kali ini gue bakal ngasih cara atau tutorial ya penginstalan yaitu aplikasi Pita 3K ya. Oke, langkah pertama yaitu kalian perlu siapkan yaitu aplikasinya dan langsung saja diinstal ya. Oke, kalau sudah terinstal langsung saja buka. Nah, di pilihan ini kalian pilih saja yaitu untuk bahasanya ya. Di sini gue pilih bahasa Inggris. Oke, langsung lanjut ke next. Oke, dan untuk cara install firmware-nya kalian butuh yaitu file ya, file firmware dan font package. Apabila sudah terdownload file-nya, kalian langsung saja klik install ya. Oke, dan di sini kalian cari ya. Oke, ini dia filenya. Yang pertama yaitu file ini firmware. Dan tunggu saja ya sampai 100%. Oke, sudah. Lanjut, install lagi. Oke, dan sudah siap ya. Dipakai ya dan sukses. Apabila seperti ini, kalian klik saja oke. Oke, apabila seperti ini, kalian klik saja ini ya dan close. Bikin saja user. Klik ya. Oke, klik saja games sebagai contoh saja. Oke, sudah. Oke, apabila sudah begini kalian klik ya. Sini ada file apa bagian dari file ini yang perlu diperhatikan yaitu kalian install dari format yang sini gue memiliki install zip ya. Oke, ini dia untuk filenya yaitu no NVDRM ya. Kita tinggal tunggu saja. Oke, dan siap gamenya ya, siap dimainkan. Kalau sudah klik OK. Oke, itu dia ya cara penginstalan dari aplikasi emulator Pita 3K. Dan langsung saja dites ya. Oke, ini dia ya guys. Sebelum dimainkan
langsung ke settingan ya. Klik saja ini configuration. Oke, dan karena ini chipsetnya Snapdragon ya, jadi dia membutuhkan driver untuk memainkan game ini ya. Oke, klik saja ini ADD dan langsung saja cari ya drivernya. Di sini gue sudah menyiapkan filenya. Oke, ini dia ya, namanya Turnip driver untuk Snapdragon. Oke, kalau sudah langsung pasang ya, pasang saja dan langsung saja klik save. Oke, dan klik lagi itu untuk menyalakan buttonnya karena ini memakai gamepad ya. Klik saja overlay di show-nya dihilangkan. Oke, langsung saja ya di tes gamenya. Oke, karena ini sticknya T3 ya, yang X3 dia tidak bisa entah kenapa. Di T3 ini bisa. Oke, agak lama ya. Aja ya. Oke, dia membaca ya filenya. Oke, di sini saja langsung skip ya. Bisa lihat saja ya tampilannya ya, lumayan playable gamenya.
Oh ya, lumayan ya. Walaupun terlihatnya berat ya. Tapi game ini tetap jalan. Terlalu banyak ya musuhnya. Oke, kita hajar langsung ya, ayah rajanya. Oke, mantap. Oke ya, mantap ya. Oke, itu saja ya dari video ini, dan cara installnya ya seperti itu ya, maklum ya karena demo ini masih membutuhkan ya optimal untuk Snapdragon. Oke, dan gue akhiri dari video ini. Dan see you. Bye-bye.